Biasa aja, gue mah gak pernah marah sama dia gitu. Tapi yang kemarin gitu gimana menurutmu? Ya kalau gue kan mikirnya namanya anak muda lagi jatuh cinta, ya wajar-wajar aja gitu. Tapi sempet kaget gak sih kemarin si Billy sama si Amanda pakai baju pengantin? Enggak lah, biasa aja gitu. Gue itu kan tahu ada apanya, jadi biasa aja. Ya kalau gue sih mikirnya gini, selagi masih bisa untuk maju ke atas dengan cara apapun silahkan aja. Gue mah support-support aja. Real apa enggak? Ya real dan enggak realnya itu kan mereka yang tahu. Tapi sedikit kecewa nggak sih istilahnya Billy nggak mau mencoba untuk mempertemukan sama? Enggak lah, enggak, biasa aja. Gue kan tahu sifat dia, tapi biasa aja lah. Nggak penting-penting juga untuk dikenalin ke gue, kan gue bukan keluarga. Tapi kecewa nggak sih sama dia? Kayaknya semenjak ada hubungan sama Amanda kayaknya lu gimana gitu? Enggak ya, merasa... gue sih dari dulu semenjak dia pacaran dengan siapapun ya emang selalu begitu. Jadi udah bukan satu hal yang baru buat gue, dia begitu. Udah gak ada komunikasi sama sekali kan Niki? Oh enggak sama sekali. Tapi betul kecewa lu gak sih? Istilahnya lu marah gak sih? Istilahnya kecewa gak sih sama Billy? Lu kalau udah punya cewek aja lupa sama gue. Biasanya kan nempel terus sama... Kalau gue sih mikirnya apa ya, ya anak muda aja sih gitu. Kalau gue kan sekarang mikirnya udah bukan main-main lagi gitu kan. Gue sekarang harus kerja, banting tulang supaya apa ya keinginan gue dan anak-anak gue bisa tercapai. Jadi mau dia WhatsApp gue atau dia nggak telepon gue sekalipun gak ada masalah, nggak mengganggu apapun. Soal HP gimana? HP kenapa? Iya, yang lu sempat ngasih HP itu gimana sih jadinya? Udah dibayar. Udah dibayar. Udah Niki. Karena kayaknya nggak enak deh, Kayaknya dia juga punya perasaan, tahulah kenapa gue bisa seperti itu, dia tahu gitu. Jadi kenapa sih handphone itu kenapa? Maksudnya kenapa? Enggak, kan dia dulu waktu Billy masih single kan selalunya kalau ada apa-apa kan ke gue, mami nggak punya duit nih, bagi duit dong, transferin misalkan 5 juta transfer, mami ini dong, mami bikin konten dong, hayu gitu kan. Terus kayak mami handphone jelek nih, beliin gitu kan. Dia tahu, dia sering meminta. Ketika dia melakukan itu dia kayaknya ada rasa nggak enak gitu. Gue pikir bakal dia balikin dalam berbentuk uang semua, kan duit gue banyak ya, gak tau cuma handphone doang. Kata dibalikin duit handphone doang ya? Iya handphone doang. Kalau sama Vicky sendiri kan Niki? Siapa? Vicky, kan Niki sempat deket juga tuh, sekarang sempat udah menjauh. Kalau sama Vicky memang dari dulu emang begitu orangnya, dia mah. Dia juga nggak ngerti ya gue. Kayaknya banyak sifat manusia yang sekarang berubahnya tuh gue kadang suka nggak habis pikir gitu, kayak apa karena guncangan COVID, apa karena penganggurannya, nggak kerja kan juga bikin stres tau, bener deh. Ketika lo biasa syuting ya, terus tiba-tiba lo harus stuck gitu kan, apalagi kan sekarang klub juga masih belum buka, DJ mana kerja ya kan. Jadi mungkin banyak faktor sih, ya gue nggak bisa salahin juga sih. Tapi kan Niki ngerasa nggak sih kan Niki dia tersinggung kan Niki sebut? Oh gue aja sering dimaki sama dia, gue nggak pernah tersinggung. Kalau dia bilang gue temen lama dia dan dia juga temen lama gue, ketika gue mengucapkan sesuatu harusnya dia nggak boleh tersinggung. Sama seperti dia suka ngejek gue juga atau maki gue kan, tapi bedanya mungkin dia tidak di media sosial. Kalau gue kan, gue balik lagi gue bilang gue ini punya wadah, followers gue 9 juta real gitu kan. Jadi apapun yang akan gue bikin di story ya itu akan jadi besar gitu. Tapi gue nggak ada marah, nggak ada kan. Dia juga pernah ngatain gue ngentot di story ya kan, ngentot lo gitu. Pernah ya gue balikin dong, oh dasar kecil lo gitu kan. Nggak, sebenarnya tidak menyakitkan hati dia. Gue bilang kecil kan, kecil otaknya, kecil apa kan banyak gitu. Dia sempat membalas instastory kan Niki. Dia mah waktu kemarin gue lagi heboh aja dia sempat komen juga kan di salah satu akun Ertong itu yang majang foto gue itu kan. Jadi gue kayak santai aja lah. Buat gue sekarang udah bisa lebih memfilter teman mana yang akan gue jadikan teman selamanya gitu, atau teman mana yang cuma gue jadikan teman hura-hura, udah itu aja. Oke. Thank you.